Seperti inilah suasana lahan pertanian cabai yang dibiarkan mengering di Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lama tidak diguyur hujan, petani pun menggarap lahan baru dan mempersiapkan menanam palawija agar tidak mengalami kerugian. Sebelumnya di lahan tersebut ditanami cabai dan bawang. Namun karena sudah hampir 4 bulan hujan tak kunjung datang dan mengalami kerugian, kini petani Cimenyan banting setir dengan menanam palawija, seperti tanaman jagung dan kacang yang tahan pada musim kemarau. Sebelumnya nanamnya kan dari awalnya bawang merah kubis, udah kubis, cabai keriting, sama cengek domba itu, sama jagung manis. Nah, Kang, untuk sekarang ada bantuan dari pemerintah nggak? Sekarang belum, udah lama. Petani di kawasan Cimenyan berharap pemerintah ikut melakukan upaya preventif menghadapi musim kemarau agar petani tidak mengalami kerugian, karena sebagian petani di wilayah Cimenyan belum memiliki asuransi pertanian. Rezitia Prasaja, Bandung TV.